Wow, bikin tentara China dan Australia mundur kehabisan nyali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah dan berjumpa sekali lagi bersama dengan saya Mat Sukarmi di channel Mat Sukarmi. Okey, kepada yang baru singgah ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ke channel Mat Sukarmi dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loceng, like, komen dan juga share. Dan kepada anda yang telah selama ini menyokong channel ini, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong saya dan saya doakan kalian sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang melimpah limpah. Baiklah guys, kali ini saya akan membuat satu lagi video reaction yang bertajuk Wow, bikin tentara China dan Australia mundur kehabisan nyali. Okey, video ini telah dimuat naik pada 15 Mac 2021 oleh channel khusus militer. Okey, kepada korang yang belum subscribe channel ini, sila subscribe channel khusus militer kerana macam-macam dia punya konten, dia punya video sangat-sangat menarik dan saya suka untuk mereaksi video daripada channel ini. Okey, tanpa membuang masa, mari kita reaksi video ini dengan kiraan 1, 2, 3. Okey guys, jom. Okey, cantik, memang cantik. Guys. Okey, ini persembahan ya, persembahan kawat asalnya. Admin hari ini akan membahas tentang detik-detik pasukan China dan pasukan khusus Australia melongo terkejut saat melihat pasukan tempur TNI bertempur. Melihat Indonesia mungkin sering dianggap sebelah mata oleh negara-negara Indonesia lain. Namun ketika yang disinggung adalah ranah militernya, negara ini berubah menjadi monster yang setiap saat bisa meluma siapa saja. Nah, okay. Ya, Indonesia memang sudah sangat terkenal prestasinya di bidang kemiliteran, terutama lewat lomba-lomba internasional serta latihan-latihan gabungan yang diselenggarakan. Nah, Indonesia sendiri punya beberapa tim elit yang namanya sudah sangat mendunia. Ada marinir, kostrat, dan juga pasukan Kopassus dan Bravo. Marinir dan kostrat mungkin familiar di telinga kita, namun tidak begitu halnya dengan pasukan Paskas Angkatan Udara. Padahal tim elit satu ini juga tak kalah mematikannya dibanding dua saudaranya yang lain. Bahkan bisa dibilang jika Paskas Angkatan Udara punya kelebihan marinir dan kostrat, ya para anggota Paskas Angkatan Udara digembleng untuk tidak jago di udara, tapi juga jago di darat dan laut. Dalam perjalanannya hingga detik ini, Paskas beberapa kali bikin Indonesia bangga di mata dunia. Tidak hanya memukau pada saat latihan-latihan gabungan, tapi juga ketika menghadapi konflik-konflik. Nah, berikut adalah beberapa cerita kehebatan mereka yang bakal bikin kita rakyat Indonesia bangga. Angkatan Bersenjata Indonesia sudah beberapa kali melakukan latihan gabungan dan seringkali mendapatkan pujian lantaran kecapan dan pengalamannya. Untuk kesekian kalinya hal tersebut terulang lagi. Kali ini lewat latihan gabungan Paskas bersama para-para anggota udara China. Latihan gabungan China yang kedua untuk dua tim elit ini, yaitu pasukan khusus ini, dilakukan di Henan, China 2014 lalu. Nah, latihan gabungan ini hanya berupa hal-hal dasar, mulai bela diri, operasi pembebasan sandera, rappelling, dan simulasi-simulasi peperangan lainnya. Nah, yang bikin kagum adalah latihan ini dilakukan di musim dingin yang bersalju.
pasukan khusus China tentu sudah terbiasa dengan kondisi sebab ada musim-musim sejuk di sana. Seperti ini. Tapi macam namun, di Indonesia, siapa sangka pasukan rupanya tidak terlalu Indonesia masalah pun, dan nampak bisa mengimbangi pasukan elit para tentara tidak ada China musim salji ya. Hal ini pun membuat sang kolonel bernama Zhang Yuming terperanjat bukan main. Paskas pasukan khasnya Indonesia yang notabene medan latihannya sangat berbeda bisa mengimbangi sang rekan yaitu pasukan khusus dari China. Yang juga mengatakan jika pengalaman paskas pasukan khas Indonesia ini juga sangat banyak dan patut untuk jadi contoh oleh pasukan China. China pelepasan timur-timur di kagumi, Indonesia ya? Memang dipenuhi dengan drama yang melibatkan banyak negara termasuk PBB dan juga Australia di dalamnya. Bahkan untuk mempercepat lepasnya provinsi ini dari Indonesia, PBB mengirimkan sebanyak 11.000 pasukan bernama Interfet. Di saat yang sama, Paskas juga hadir di sana dengan tujuan mengiringi prosesi pelepasan dan juga mengamankan aset negaranya. Interfet sendiri sangat tidak hormat kepada Paskas. Hal ini tercermin dari perilaku arogan mereka terhadap tim elit Indonesia tersebut. Konflik kedua pasukan ini hampir saja pecah ketika Interfet yang ketika itu secara sepihak menguasai Bandara Komoro dan memutuskan jalur komunikasi Paskas. Nah, keadaan makin memanas ketika Marsda Ian ditodong senjata oleh Interfet yang berjaga di bandara. Hal ini pun membuat salah satu kapten Paskas bernama Eka Berang bukan main. Ia kemudian membawa 15 personel untuk menjemput Marsda Ian. Aksi tegang pun benar-benar terjadi dengan saling todong antara Paskas dan Interfet ya. Nah, lalu kapten Eka pun berteriak memberikan komando untuk berhati-hati dan jangan menyerang. Saat itu jika terjadi sedikit gesekan lagi mungkin kedua pasukan ini akan pecah bos. Nah namun Kapten Eka kembali berteriak dengan lantang kepada anak buahnya untuk tetap tenang sambil membawa Marsda Ian. Nah Paskas sendiri kala itu kalah jumlah dengan Interfet. Namun mereka berencana untuk habis-habisan jika mereka melakukan serangan. Untungnya hal ini tak pernah terjadi. Kejadian itu pun mendapat pujian petinggi militer dan pemerintah Indonesia. Tiga, Paskas gabung marinir dan Kopassus amankan Ambon. Ambon pernah berubah menjadi medan perang di awal tahun 2001. Hal tersebut terkait dengan para perusuh yang melakukan aksi anarkisme dengan persenjataan lengkap. Bahkan para perusuh ini menggunakan Hotel Wijaya 2 sebagai markas komando mereka. Nah, di sini mereka juga kerap melakukan aksi mematikan. Salah satunya dengan menggunakan sniper untuk membunuhi pihak-pihak yang berseberangan. Bahkan dikatakan ada juga korban dari sipil yang ditembus kepalanya oleh para perusuh ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kemudian pemerintah menurunkan gabungan pasukan elit mulai Paskas, Marinir, dan Kopassus untuk mengamankan hotel tersebut. Setelah mendapatkan izin untuk menyerang, untuk para elit ini pun melakukan raid alias keadaan sergap dengan kecepatan tinggi. Serangan yang dilakukan tiba-tiba ini pun membuat para perusuh gelap gapan dan tanpa persiapan. Meskipun demikian, para perusuh melakukan aksi perlawanan yang sengit, namun berkat ketegasan dan pengalaman, akhirnya tim elit pasukan Indonesia gabungan ini berhasil masuk hotel dan mulai melakukan penyusupan. Masing-masing ruangan diamankan dan hampir semua provokator ini berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam operasi ini ternyata juga melibatkan anggota TNI dan juga Polri yang diketahui menyuplai persenjataan para perusuh. Setelah melakukan pertempuran sengit tersebut, Hotel Wijaya 2 berhasil dikuasai dan keadaan sekitar makin kondusif. Selain banyak sekali senapan, pistol dan juga granat dalam aksi ini, juga ditemukan narkoba dan juga beberapa wanita. Salut untuk Paskas karena kiprahnya yang telah membuat bangga negeri ini. Nah, satu hal yang perlu diketahui lagi tentang pasukan elit ini adalah Den Bravo. Den Bravo ini adalah pasukan spesial di bawah bendera Paskas.
yang anggotanya adalah orang-orang pilihan. Ya, mereka adalah yang terbaik di Paskas. Sedangkan Paskas sendiri isinya juga adalah orang-orang terbaik. Nah, loh. Di orang yang terbaik di kalangan yang terbaik. Memang cukup cukup terbaik ya, dipilih untuk menteri ini. Itu dia tadi video yang bertajuk Wow, bikin tentara China dan Australia mundur kehabisan nyali oleh channel khusus militer. Jadi semoga video ini tadi mendapat manfaat dan juga info tambahan kepada kita semua berkenaan dengan pasukan-pasukan keselamatan negara Indonesia yang dikagumi, yang di wow oleh pihak luar termasuk China dan juga Australia. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Itu saja daripada saya pada kali ini, video saya pada kali ini. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan juga share. Dan kepada anda yang mempunyai komen-komen, bolehlah menulis komen di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa share video ini. Okey, sekian saja daripada saya. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan yang sebaik-baiknya. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.